Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Canjur Kodok. Di kesempatan kali ini kita dengan kampus XMPP-nya belum di start. Buat sobat Nabil yang mau belajar bikin sistem manajemen kampus, kalau kayaknya udah ada di blog Canjur Kodok ya, sudah saya publish, namun diprotek, terkunci. Nanti paspornya bakalan saya kasih tahu. Pokoknya videonya nggak usah di skip. Jaringan agak kurang baik nih, saudara-saudara. Sabar, sabar. File-nya nanti saya tempel di deskripsi video ya. Deskripsi video, namun filenya terkunci. Itu aplikasi. Ini sudah terlogin ya. Untuk paspor admin, ini username admin, passwordnya secret, secret ya, secret. Nah ini secret passwordnya untuk login. Ini cocok buat pembelajaran, aplikasinya masih dalam tahap pengembangan. Fitur-fiturnya cukup lumayan, ada data master, data aplikan dan siswa, data target dan kegiatan, data laporan, data keuangan, data pendidikan. Cocoklah buat belajar. Seperti biasa, setelah di-download ya, di-download silakan pindahkan ke dalam folder htdocs. Nah, di sini ini manager file, disk PC ya, terus Windows C, XMPP. htdocs. Nah, ini manajemen kampus. Silakan disimpan di sini di dalam htdocs. Untuk konfigurasinya seperti biasa ya, paling dari database. Nah, ini config database. Ini disesuaikan sama database yang kalian upload. Nah, ini data biaya, data surat, data karyawan,
data target. Input biaya. Konfigurasi ada data PMB cabang, master jurusan, data program jurusan. Nah, ini untuk dashboardnya. Kan buat edit banner, profil, profil ini logo. Ada di oh iya ini template, pakai yang template ini. Ini untuk logo, ada di dalam folder aset image logo. Terus login. Lah, semua lo. Ini ternyata. Dalam folder out ini from login ya ternyata. Ini logonya ada di dalam folder aset image logo. Nah, di sini ada aset image logo misil. Nah, ini untuk folder logo. Untuk password, karena ini menggunakan blog dari Candil Kuya, jadi passwordnya Candil Kuya. Dan untuk user loginnya tadi sudah saya jelaskan. Yang nggak merhatiin akses loginnya silahkan di simak, nggak usah di skip ya. Jangan lupa subscribe channelnya. Biar sayanya semangat ngasih tutorial input password. Benar ya, silakan masukkan passwordnya di sini. Selamat belajar. Pokoknya ku coding kau dengan bismillah. Informasi BBGIN bisa bermanfaat. Cukup sekian mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.